warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada seluruh semua pecinta burung perkutut lokal yang berada di manapun Anda berada. Pagi ini kami mengupas cara membersihkan sangkar perkutut biar perkutut kita merasa nyaman di dalam sangkar. Adapun cara-caranya sebagai berikut, antara lain kita buka tebok bagian bawah, baru kita angkat kotoran, tempat kotoran di bawah. Jadi cara kita membersihkannya, kita bersihkan cara kayak gini saja, nggak usah disiram air. Kita bersihkan pakai alat seadanya biar karena kenapa tidak kita siram air supaya burung ini mengetahui daerah ini teritorialnya, daerah ini burung dalam keadaan rumahnya. Jadi dia mengenali rumahnya dengan ibaratnya masih ada sisa-sisa, dia mencium kandangnya, bahkan itu biar burung merasa nyaman. Jadi tidak merasa dia di sangkar yang baru, dia sudah tahu tempat tinggalnya, kesehariannya dia, jadi dia merasa nyaman seperti kita berada di rumah kita sendiri. Jadi dia tidak beradaptasi lagi. Secara tidak langsung cara ini mengajarkan bagaimana dia beradaptasi pada rumahnya dia sendiri dan lingkungannya. Dia akan merasa nyaman, tidak terusik walaupun kita bersihkan kotorannya. Itu saja trik pembersihan sangkar perkutut pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.